Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miko Service 1802. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Sehat-sehat, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Miko Service kembali akan berbagi ilmu cara memperbaiki magicom Miyako yang rusaknya hasilnya tidak panas lagi. Dan lagi-lagi magicom Miyako rusaknya itu hasilnya tidak panas lagi. Kepada sahabat-sahabat Miko Service, jangan lewatkan video kali ini. Dari awal sampai selesai terus disimak. Mudah-mudahan dengan ilmu yang akan diberikan oleh Miko Service 1802 bisa diterapkan di rumah sahabat-sahabat masing-masing. Kita ke magicomnya langsung aja. Ini berhubung tadi magicomnya udah kita nyalain dan udah kita panjer sekitar 10 menit, suhu di dalamnya masih 27,5 derajat Celcius. Ini masih 27,5 derajat Celcius. Langsung aja kita buka magicomnya, kita raba ke atas ke sampingnya. Ya, sama sekali tidak ada tanda-tanda hangat maupun panas. Langsung aja kita bongkar magicomnya. Seperti kasus sebelumnya, kita langsung aja menuju ke engsel pada pintu magicomnya. Mudah-mudahan cuma kabel heater atasnya yang putus. Ya benar putus, warna merah. Ini ada tiga kabel. Merah, biru, sama kuning. Ini kuning buat apa? Saya juga kurang tahu karena saya juga baru-baru melihat kalau heater atas itu ada kabel warna kuningnya. Langsung aja kita bongkar tutup magicomnya. Jangan lupa baut yang ada di tutupnya kita copot dulu supaya mempermudah kita dalam membuka tutup dari magicom Miyako ini. Ini dia heater atas dari magicom Miyako yang ada di tutupnya udah berhasil kita buka. Benar aja ada kabel yang putus dari heater, yaitu kabel warna merah. Oh, yang kabel warna kuning ini yang tadi itu ternyata kabel buat ground supaya mungkin lebih aman lagi para konsumen Miyako apabila ada kebocoran dari heater langsung bisa putuskan arus listriknya. Kita langsung aja masukin selongsong akarnya dulu.
nanti supaya lebih aman lagi, kita isolasi dulu, terus kita nanti kasih selongsong bakar supaya lebih aman, tidak bocor skrupnya. Kita solder aja. Supaya lebih kencang dan kuat. Kita solasi dulu. Kita panasin pakai solder aja karena microservice tidak merokok, jadi nggak ready korek api. Rasa udah kencang, kita langsung nyalain aja kabel merahnya, terus kita tutup lagi tutup dari magicom ini, kita pasang lagi tutupnya. Tutup magicomnya udah kita pasang, langsung aja kita colokkan langsung ke listrik. Kita juga masukkan mengukur suhunya, mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan langsung panas dan langsung hangat nasinya. Ini kita mulai dari 27,6. Kita tunggu beberapa menit lagi, kita coba pantau terus suhunya apakah meningkat. Kalau ini suhunya terus meningkat, nanti kalau udah mencapai sekitar 40 derajat, kita coba stop aja karena itu juga udah menunjukkan kalau magicom ya warna ini sudah bisa hangat dan bisa panas lagi. Kepada sahabat-sahabat microservice yang sudah bersedia belajar bareng bersama microservice dari awal sampai akhir ini, microservice mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat microservice,
mohon dukungannya dengan pencet tombol like, subscribe, komen, dan share ke sahabat-sahabat semuanya, supaya ilmu yang sederhana dan yang sedikit ini bermanfaat untuk orang lain. Kita tunggu sampai suhunya ini mencapai 40 derajat atau 50 derajat. Ini alhamdulillah udah meningkat, tadi yang awalnya 27,6 sekarang udah 38,5, terus meningkat, terus naik suhunya. Tuh 39 39,2. Ini udah 40 derajat koma 3, terus naik. Kali ini Miko Service memakai pengatur. Kali ini Miko Service memakai pengukur suhu supaya sahabat-sahabat Miko Service lebih yakin, lebih percaya lagi kalau ilmu yang Miko Service kasih itu tidak hoax, benar-benar real apa adanya, real apa yang Miko Service kerjakan. Ini udah meningkat ke 44, terus naik suhunya 44,8. Tuh. Ini udah naik 45,7. Nanti kalau udah 50 derajat Celcius kita stop aja. Kita taruh di sini aja dulu. Biar kelihatan sama sahabat-sahabat Miko Service. Alhamdulillah suhunya Michiko Miyako ini udah mencapai 50 derajat Celcius. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.